kemana, Bang? Kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Mau ketemu Pace, sama Mace. Nih, kita udah sampai di titik temu. Oh, yang berapa ini? Kan gua pada dari tadi di bandara. Yang paling dekat akan sih. Sebelum kita play, kita makan. Set, udah. Stop, kayak gini udah transisi namanya. Namanya juga komedi. Kenapa, Bang? Ternyata pesawatnya reschedule. Reschedule. Ini dikira bawa macam-macam. Padahal baterai. Kepo bapaknya. Ini isi oca. Kalau di Jawa jadi oco. Aki-aki carry your happy. Betul, betul. Lu bisa direksi biar aman, Bor. Tuh. Kira mau direpi saya ambil. Papa kalau action, Pak. Untung kita bawa guide lokal. Misi, Mas, tasnya dulu, Mas. Ini audio. Ini di bagasi. Bagasi. Penerbangan ID 0101 Jayapura dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu A7. Pakai. Hah? Tinggal ada besinya. Tadi suruh balik lagi. Dasar aki emang. Besi dipasang-pasang di kuping. Bodoh. Guys, sorry ya, di belakang gua ada orang lewat. Di pemberitahuannya itu pesawatnya setengah 12, tapi di papan jam 12 kurang 5, sekarang jam 11 udah suruh masuk. Aduh, pusing. One. Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6180 dengan tujuan Jayapura. Penerbangan ke Jayapura akan ditempuh dalam waktu 5 jam. For the safe reason, I strongly recommend that you be seated on fasten while you are in the seat. Lumayan tapi jalan-jalan ya, walaupun kerja sambil jalan-jalan itu lebih banyak mainnya dibanding kerjaannya mungkin. Insya Allah. Jadi kita kesini nih rencananya sebenarnya mau bikin tentang video
video tentang kandang babi. Kalau lo mau tahu, tapi kan jalan-jalan. Kayaknya jam 12. Bukan jam 10. Oh iya, jam 12 sampai sana. Iya. Ini jam 7. Yang baliknya kita yang jam 12. Ini jam 7 kita nyampe di Jayapura, di Sentani. Nanti sekitar jam 10-an kita berangkat lagi ke Wamena. Jadi ini cuma transit doang di sini. Yaki. Nggak, dia mah nggak mau dia mah. Mana lagi nih? Kita ke Wamena, Wamena, so kita ke Wamena. Suka mau paci-paci, mau maci. Tuan Duka Srogoro Penutang Garuda Amerika. Serius? Jadi turun 40 ini 4,2. Kita udah di Wamena dan lagi nunggu jemputan buat ke lokasi kita penginapan dulu. Jemputannya udah datang. Nah, mana ya ini pakai ini kayaknya nih. Se. Apa? Kita naik apa? Kita nggak tahu. Oh, double cabin. Sejual apa, Pak Ci? Gelang. Gelang. Gelang tuh bagus. Ini lokal lagi. Ini galon lagi. Ini gelangnya berapa, Pak Ci? 15. 15, satu? Iya. Ini cincin, jari kecil. 20 boleh dua? Bisa. Gue ada kebanan, kebanan. Kecil. Orang tua yang bikin bagus. Biar semua tampak tidak. Ada yang mau dimasukin baju asli? Ini baju pria itu. Kalau noken berapa, Pak Ci? Hah? Nokennya berapa, Pak Ci? 250. Asli ini? Asli. Nanti kita pulangnya saja beli. Terima kasih, Pak Ci. 1,15 tuh.
30. Tadi kata Pak Cik 20 boleh 2? Iya, itu ini 30 boleh. Oh, kita apa? Jawa? Aduh, Tete. Tete, banyak sekali. Makan. Angin, angin. Panas. Sudah. Belum itu berarti masih mati. Itu foto itu nih. Hah? 50. Oh, foto 50. Masa, like tete itu, like foto itu. Itu. Itu foto itu. Like. Sampai batas batu itu katanya lagi enggak aman ya atau gimana? Iya, kurang aman kalau ke sana. Di sana yang apa? Kemarin ada kasus itu pembantaian itu orang kerja. Oh. Itu jalur itu. Jalur situ. Iya, jalur itu. Sesama orang sini juga padahal. Iya. Ah, tidak. Itu apa? Pekerja jalan trans. Bukan ya. Yang dibantai orang sini juga? Tidak. Orang pendatang semua? Iya, orang pendatang. Pekerja jembatan dan jalan. Oh. Kalau dari HBMA sampai batas batu itu berapa lama? Paling 1,5 jam. Dari HBMA ke batas batu? Dari HBMA kita bisa lihat batas batu. Oh. Hmm. Batas batu dalam wilayah HBMA. Tapi di HBMA aman? Jauh dari danau. Kalau HBMA-nya aman. Kemarin sebelum ke sana, kita sudah ke apa tentara. Ada pos di sana kan? Oh, untuk ya ini ya, ya. Konfirmasi dulu. Konfirmasi mereka bilang aman, kalau danau aman. Lagi dikerjain. Itu sana. Terus. Bawa dikit. Nah, itu. Aduh, kelewat. Ini jadi lokasi pertama yang kita kunjungin. Proyek pertama ya, Ki? Ya, di STT. STT. Sekolah tinggi apa tadi? Sekolah tinggi banget. Nah, di belakang ini teman gue yang tadi barusan habis ditinggal dari kamar mandi. Tuh, nunduk aja mukanya. Ah, ini Tete, Pak. Tete itu kakek. Dia yang ini. Yang pelihara. Jalan ke sini Pak Mina. Teman-teman. Tete. Wah. Tete, ini mau lihat masuk ke dalam. Ini dari dong pupaka. Mereka punya pakan. Terus kemudian dimasak di sini. Jadi Tete dia caca-caca. Campur ripere lagi. Baru dimasak. Oh, dicampur. Tadi pagi sudah kasih mentang lagi, saya sudah kasih baru. Iya. Sekarang saya mulai masak. Sasi ini di anak-anak. Dengan Tante Amin yang telepon satu juga ada. Iya, yeah, Tante Ana. Nah, mungkin besok tolong ketemu dengan Tante Ana. Mama Ana. Saya sendiri, jadi pagi kasih makan perum-perum cuti. Tinggal lima saja. Tinggal lima. Indukan. Semua mati. Tete ini menang di budayawan mana ya. Menang di sampai sudah. Iya, Tete. Tete, Pak Guru ada, Pak Kepala Sekolah ada? Ada. Saya telepon-telepon tapi... Keluar. Hanya sekarang 55 ekor sudah semua mati, hanya sekarang hanya tinggal 5 saja. Udah banget! Ini kecil. Kecil tiga. Kecil tiga. Ini pagi kasih makan tapi belum cuci ini tak mabe. Tete yang sibuk. Jadi di sini. Babinya tuh ada 55 ekor, mati 50, jadi tinggal 5 ekor sisanya. Iya. Oh. Jadi tetenya katanya sedih. Ubinya besar-besar. Jadi tumpukan apa? Gundukan ini disebut kuming. Gundukan. Oh, gundukan itu kuming. Semua tumpukan itu yang kuming. Disebut kuming. Jadi dia kalau panen kan tidak cabut sekali, jadi digali, ambil yang besar, yang kecil ditinggal. Oh. Nanti ada siklus kedua lagi. Tidak sekaligus ambil semua, tapi sisanya kasih tinggal. Yang kecil-kecil kasih tinggal di dalam tanah. Yang bisa diambil yang besar kita ambil. Supaya dia besar lagi. Supaya nanti dia besar lagi. Tidak sekaligus ambil.
tidak seperti di Jakarta. Iya, iya. Di Jakarta kan kecil, bawa trek itu sudah cabut semua dan kasih naik deh. Tapi saya lihat hama-hama itu terbuang kayak begitu. Oh, makanya ubi sini besar-besar ya? Jadi, ini belum panen. Yang ini tapi ini sudah ada isinya. Ini bisa sudah lihat. Ada isi dan nanti besok 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 ini. Bisa lihat satu. Mungkin. Tidak bawa besi ya, tidak bawa kawat. Iya bawa. Tidak terlalu di bawah ya, segel lagi. Aman sih anginnya masih terlalu dalam. Terbangin. Coba lihat di situ saja, di atas itu. Di atas itu ya. Besar ya? Besar. Ada hama lagi. Pakai kayu. Hama apa tuh? Hama ini kan dia penyakit. Apa dia punya ini kan hama atau dia busuk. Akhirnya hasilnya terlalu kecil. Tidak bisa dapat besar. Ini. Ada kelihatan? Artinya mas. Oh ini ya. Ini yang kemarin kita hasil tidak dapat bagus itu. Iya. Oh ini besar ini. Oh. Hasilnya kurang bagus. Ini pecah ini ya, Ma? Dia pecah. Pecah hama. Hama. Terus namanya itu beda sama di Jakarta. Ya. Bundukan namanya kuming. Oh, itu besar. Jadi, itu. Wah, jadi besar. Ini memang memerlukan kuming tidak seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta hanya stek saja, lalu terus tusuk saja. Ya, ibu pernah lakukan penelitian itu di Sejawa Bali dan apa ke mana itu di Karanganyar kan? Iya. Dan mereka tanah lakukan itu, tapi tidak seperti kita di sini. Oh, tapi ini bisa dipanen. Coba. Itu sudah bisa panen ya. Nah, ini hasil ubi panen sini besar. Nanti. Kalau melihat gua dari ini di Jakarta nggak gini ubinya gede banget. Jadi kalau di sini kalau panen itu nggak semuanya diambil. Diambilnya yang besar-besar doang. Yang kecil ditinggalin. Tumbuh. Ya, ntar biar tumbuh besar baru diambil lagi. Ya kecil ditambah besar lagi. Iya. Tutup tanah baru yang kecil tapi lama-lama yang besar. Yang sudah siap panen yang baru. Besar lagi begitu. Kalau kita ini bercabut semua itu. Nah ini tetep baru. Dan sana ada sungai. Sungai deras banget. Bawa perahu enak di sini, Jaki. Cuman katanya emang bule pun gak pakai ini katanya terlalu. Grade-nya beda ya? Grade-nya beda, segini katanya kata Bang Yong. Ini normal? Lagi surut, Bang. Hah? Lagi surut? Itu airnya deras kayak gitu, belum lagi surut. Gimana besarnya? Aduh, kayaknya, waduh. Oh, gimana harganya? Cuma nggak sebesar-besar ini. Apa yang kecil malah? Ini kecil ini. Oh, ini namanya gunung apa? Ini? Ini apa? Puncak Jaya, Kak. Pegunungan Jaya-Jaya ini. Masih gugusannya. Iya. Tinggian. Kalau Trikora itu dia di sana. Di Bali. Iya. Masuk aja, Bang. Masuk. Jadi kalau di sini aki campur, jadi pakannya ada yang segar. Kadang-kadang dikasih segar yang ambil langsung dari kebun, ada yang dimasak sih. Jadi ubi ada karbohidratnya, ada sayurnya. Itu untuk pagi sudah makan. Terus ini untuk sore pun. Nanti sore jam 3 baru. Jam 3 pas baru kita kasih makan. Satu ini jadi
Jalan. Jalan. Mana? Akhirnya kita ke pasar baru. Beli yang cendana. Lalu kita beli itu sudah dia kawin ini sekitar 4. Cendana satu berarti ya. Iya. Betinanya? Betinanya ada di sini yang meeting sudah 4 ekor. Kami ini nama dan Nanti papa namanya dipasang di depan nanti supaya besok kita pakai. Kita besok mau di campur lagi. Anak jadi teman-teman juga di Epres. Itu proses kesana. Rumah dekat sini asma kayak mulu ki. Enggak usah enggak rumah malah tenda toh. Satu aja Bang masih kita pikirin yang benar kayak gini aja nih. Momen apa nih? Remote control. Iya, momen mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Gua mau ngambil warna pemandangannya bagus banget. Waduh. Gua mau tidur sampai enggak jadi. Keren pemandangannya, serius dah. Gila, hi, jalannya. Oke, 4K. Gede dong. Halo. Cie. Malu. Kandang kita di belakang. Cie. Sana, lari sana. Di daerah Lembah Baliem. Di Lembah Baliem. Jadi
sini sukunya suku Dani. Di sini tebing-tebingnya tuh bagus. Tadi ada gua vertikal, nah lihat tuh tebing-tebingnya. Tuh. Kalau di Bandung sih Keystone Garden, tapi di sini lebih alami. Tuh. Jadi buat-buat. Nyangkut. Lambangan Banyuwangi itu gandrung kayak drum kok. Wah. Udangnya gede juga ya? Ada yang gede-gede atau kecil-kecil no. Udangnya? Ada yang gede-gede. Satu ekornya berapa kilo? Satu piring. Kalau pas dapat besar. Nih. Mancing ya, paling namanya kita mau makan namanya udang nikung. Udang selingkuh dibilang. Udang selingkuh sama kepiting. Jadinya udang nikung. Nah, ini menu udang porsi besar. Menu udang Wamena. Itu udang selingkuhnya segede mana, Mbak? Stem manis aja deh. Biasanya ukurannya random sih, Kak. Paling kecil itu kurang lebih segini, paling kecil. Yang kecil? Paling kecil segini. Yang besarnya kurang lebih segini. Oh. Panjangnya, maksudnya. Oh, iya, iya, iya. Bisa nanti bisa dilihat sendiri. Stem manis aja, Pak. Ya? Stem manis aja, 4. Stem manis yang berarti 4, ya. Ada lagi yang lain? Sayur gorengnya tukar sayur aja, Pak. Bisa. Kangkung. Kangkungnya kok sekebetulan, Kak? Adanya apa, Mbak? Capcay? Yang cocok sama udang mentega apa ya? Semuanya cocok kok. Udangnya boleh mancing sendiri apa beli, Mbak? Kalau udangnya kita biasanya langganan, jadi sudah ada yang antar ke barat. Capcay boleh, Mbak? Capcay goreng. Ayamnya berarti? Tidak jadi ya? Sayur aja. Banyak kesini, banyak banget ya. Apalagi kalau air surut, juga apa. Dia, yang penting dia di bawah batang kayu pohon. Dia sembunyi-sembunyi. Ini kan sebenarnya kayak kalau di Australia crawfish. Ini lobster, lobster air tawar. Ya. Lobster air tawar. Dia harus air deras karena oksigen banyak. Padahal ada yang gede banget yang nyong ya. Saya pernah dapet yang sepiring lebih begitu. Tapi jarang, jarang. Kalau tidak musim-musim tertentu. Biasanya di sini kalau ada orang lewat itu dia tawarkan satu pas 500 ribu. Oh, 1.500.000. Berapa ekor biasa satu? Gak terlalu banyak juga sih, paling 20-an. Oh, sudah pernah kesini ya? Oh, ini namanya udang selingkuh. Gak tahu nih dibilangnya kenapa selingkuh? Kenapa selingkuh? Karena kapitnya kayak kepiting, jadi dikiranya udang selingkuh dengan kepiting. Gitu. Oh. Karena kapitnya besar kayak kepiting. Ada kita siap kantangnya juga. Nanti kalau mau makan dalamnya capitnya. Gitu. Kirain kasih dongkrak, Mbak. Nah, ini udangnya tuh. Tapi ini lebih mirip kayak lobster ya dibanding udang. Capitnya beda tuh. Nah tuh, capitnya beda. Tuh, capit udangnya. Tapi miripnya kayak lobster sih, bukan? Udangnya? Kayak mas udang udangnya. Tuh, dua, tiga. Dua, tiga. Tuh dagingnya tuh lebih mirip kayak lobster ya.
Lobster air tawar. Cobain dagingnya. Udang banget. Keren selingkuh banget. Sambelnya mantep. Dagingnya banyak nih udang. Ya lobster ini. Lobster yang di laut ini. Teksturnya. Ini mah justru harusnya dibilangnya lobster. Lobster.